Hai guys, ya kali ini saya review drama Korea yang sedang tayang di Trans TV ya. Episode kelima, The World of the Married. Dan buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Oke, review episode 5. Di episode kali ini ya, banyak kejadian yang mencengangkan, mengejutkan, dan sangat tidak diduga ya. Diawali ketika Lee Tae-ok, suami Sun-bu, mulai curiga kepada Sun-bu dan berusaha mengecek handphone milik Sun-bu. Sun-bu pulang dari hotel setelah dia berselingkuh dengan Jae-hyuk ya, suaminya Ye-rim. Dan Ye-rim curiga ketika melihat Sun-bu baru pulang jam 4 pagi. Dan suatu hari Ye-rim pun melihat Sun-bu mengunjungi kantor Jae-hyuk, kantor suaminya ya. Akhirnya kecurigaan terus muncul terhadap Sun-bu dan rasa penasaran itu semakin besar ya. Ye-rim pun terus mengamati gerak-gerik dari Sun-bu. Dan Jae-hyuk berniat untuk mengajak Sun-bu berselingkuh lagi di hotel tersebut. Dengan imbalan, Jae-hyuk akan memberitahu data rekening pribadi milik Lee Tae, suami Sun-bu. Karena di sini posisinya Sun-bu, dia benar-benar membutuhkan bukti-bukti perselingkuhan ya, data-data milik Lee Tae, suaminya. Tetapi Sun-bu tidak datang ke hotel itu dan Jae-hyuk merasa sangat kesal dengan perlakuannya Sun-bu ya. Kemudian Jae-hyuk mengancam Sun-bu bisa memberitahukan hal itu kepada Lee Tae, bahwa Sun-bu berniat menceraikan Lee Tae. Nah, kegilaan apalagi yang akan terjadi ya. Bahkan di ending scene, di ending episode kelima ini ya, terjadi kekacauan yang luar biasa di rumah Prestige saat Sun-bu dan suaminya makan malam bersama dengan keluarga Da-kyung. Puncak konflik yang sangat meledak sekali di episode kelima ini selama drama series ini berlangsung ya, dan semakin seru sekali, semakin menegangkan ketika saya menonton episode 5 ini. Bahkan sangat tidak diduga ya kenapa akhirnya Sun-bu melakukan kekacauan di rumahnya Prestige. Iya, apa yang terjadi selanjutnya kalian bisa menonton di aplikasi View untuk episode kelima ini, atau bisa melihat episode selanjutnya di Trans TV ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu aja review singkat kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe bisa klik subscribe, dan jangan lupa like, comment, share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you soon, goodbye.